kalau aku ketemu masa korporat sama minggu sore sudah sore kan proses nyuruhnya ya. Oh, oke, bisa. Guys, ini kita lagi berada di Purbowangi, rest area SPBU di sana gitu. Cantik tuh di punya view nih, keren. Masih jauh ya untuk ke Jogjanya, setengah jam macam tuh ataupun 2 jam kalau tak macet. 1 jam setengah kayak gitulah kalau tak macet cuy. Oke, guys, jadi kita sekarang berada di warung bebek dan rawon Bu Sudi. Ini harga makanannya cuy, dari ayam goreng, bebek goreng, rawon. Ah, boleh lah. Nah, pecel, pasu. Ah, ini minumannya. Ini teman saya ini. Jadi ini kita makannya di dekat hotel ya, dekat hotel dengan hotel Manuara, jadi ya tidak jauh, paling ya naik motor tak sampai 5 menit dapat sampai. Jadi ini kita makannya yang ya bisa dibilang yang hemat lah, walaupun harganya lumayan mahal cuy. Ini cuman ya sudah lah, dan juga kita lapar cuy. Soalnya kan kalau makanan di hotel itu agak mahal cuy. Jadi kita bungkus soto sama ayam goreng dengan ST2. Dan untuk yang makan itu aku pesen yang rawon sama ini teman saya. Ini dia pesennya ayam goreng. Nah.
ada ayam goreng, nasi pecel. Nasi pecel. Itunya ada apa tuh? Bebek goreng, nasi rawon, daging sapi sama soto ayam. Dan jadi ya ramai juga ya yang makan. Jadi ini adalah bebek, boleh dikatakan warung lah. Warung yang cukup simpel walaupun agak ini ya. Orang yang makan dan juga ya. Kita akan menunggu makanan kita siap cuy, baru kita makan review. Ini ada kerupuk. Kerupuknya macam-macam, aku enggak tahu cuy ini jenis apa, cuma aku ambil yang ini cuy. Ini mirip kerupuk lekor cuy ini. Nah, pas itu ada asbak, nah pas itu ada cungkil gigi dan kecap, buat kecap asin kayak. Oke. Okay.